e-sports. Ini dia, wow. Apakah mahkota sang raja yang saat ini ada di Audi TZ akan terus dipakai sama Audi TZ? Tapi sekarang Audi sudah nempel di area tie box, siapapun tidak akan mau mendekat. Tapi hai, melihat dari kejauhan, Lordnya dibiarkan begitu saja. Lordnya sudah berada di bagian dalam, ada Battle Mirror Image. Vincentnya sudah mulai bergerak maju, tapi Haija! Tidak ada respeder, terus langsung dikeluarkan, tidak ada yang mau mempolang langsung DP ke depan. Tapi pada berhasil tidak kebaikan saja, Haija bahkan sekarang udah langsung mundur ke bagian belakang. Tapi portal udah mulai bisa sedikit lagi yang tersisa. Haija pula telah jangkai sabar begitu berkilan dengan DP begitu mengerikan. Akankah kalian menjadi 2-0 depanan? Rebellion 2! Dan selalu ditutup. Tapi mereka masih cukup pede untuk menggunakan hal tersebut. Dan sekarang Lordnya sudah masuk di dalam area. Defensive dibikin oleh Aura. Vincent tahan pada bagian depan. Lordnya menghilang dengan sangat cepat pula. Ada satu antar recall tapi barusan. Dengan pergerakan Kimura langsung menghilang dengan cukup cepat pula. Barusan ada satu luar Kimura langsung dikeluarkan kabunyi. Langsung menghilang pula. Karena untuk kali ini lejam tapi sekarang dapat Kimura. Kita akan triple kill. Looking for bad yang untuk Haiz. Akankah mereka berhasil untuk bisa menorekan satu poin kill lagi ataupun satu kemenangan. Di gap yang menang bad yang looking for Savage. Bisa karena tidak Savage. Ada. Savage! Sepat. Sepat Savage! Sepat! Savage win! Game pertama. Dari EVOS Legends sudah mulai beruntuhan. EVOS Legends mereka hanya menyisakan 3 base turret yang harus mereka pertahankan. Dan again! Bancing Mania mantap! Flammy di take down tapi lepas teleng! Di following gak begitu saja. Watch out. Dapatkan oleh Haiz. Tapi Haiz sabar Bancing Mania lagi. Audi TZ menggila. Triple kill didapatkan Haiz sabar. Looking for Maniac. Apakah akan Maniac untuk kali ini? Sambil teriakan abisin berkumandang di arah MPL Arena. Sang Bateng Biru berhasil mengobrak-abrik kandang macan di game yang pertama. Diego dan kawan-kawan mendapatkan miracle dari serangan Lothar mid lane. Mereka cepat bertahan. Fai membaik Fai menunjukkan bottom lane. Sally Boy sangat untuk maut. Tidak memintain. Bahkan teman dihantam. Masih ada bottom lane. Tapi dapat sana. Hilang. Sally Boy dan mereka boy harus ditelan bulat-bulat. Apakah masih ada last hope dan bahkan tidak ada miracle. Sampai Saint Biru memaksa Alter Ego tumbang di game yang pertama. Win streak 2-0 dari kemarin. Mereka juga tahu dengan kondisi mereka lagi memegang permainan di game yang kedua, mereka tidak mau menyerah begitu saja. Wah, Vincentnya terusir jauh banget ke belakang loh kesempatan untuk pemain dari Rebellion, tapi sekarang belum ya. Ada Immortal yang pecah di area tersebut, coba lihat tapi shutdown. Shutdown tercipta di balon kali ini. Tapi coba lihat di depan yang berbeda, Swellownya ada di depan belakang. Dan berarti itu bisa mendapatkan triple kill untuk Haiz. Ada 3 player yang dimiliki oleh pemain dari Aura Fire langsung menghilang langsung cepat. Aran yang memikir ke arah mana, Aran yang masih berjuang seorang diri untuk bisa napolin ke arah satu kecamatan. Tapi Aran aja sendirian. Immortalnya pecah Aran. Aran pun tershutdown. Mega kill untuk Haiz. Itu dia. 3 game 2 kali overextend yang membuat Rebellion yang bisa melihat keadaan dan Dede from Bogor. Hampir saja burungnya terpukul kali ini dan bahkan Audi TZ. Astra Recall memukul mundur Dede bahkan sampai ke base-nya. Oke, terbuka aja ini dia base turret-nya didorong kembali. Base turret-nya telah dipecahkan. Base turret-nya telah pecah. Apalagi Van Strong hanya punya satu target tendangan. Kalau The Way of Dragon-nya miss, atau dipatahkan gerakannya. Oke, okay, Haiz sabar. Atau nowhere. One last hit flicker digunakan dan pas noli panisan. Di sana gak bisa menutup Haiz sabar. No flicker for this time. No high ground defensive. Ini bencana untuk EVOS Legends. Mereka gak punya high ground. Mereka harus menyelesaikan lock ini dengan sangat cepat. Wave masih berdorong dengan adanya Super Minion. Dan Rebellion masih menunggu momentum itu. Dan mereka masih selamat. Wah, ini fight jangka panjangnya sih dipegang banget sama RBL ya. Selain juga dari perbedaan atribut ini ditabrak. Oke, ditabrakin kembali. Pertempuran kembali terjadi. Di mana sekarang Karca berhasil mendapatkan karena di KT. Berhasil mendapatkan double kill. Dan shutdown pun berhasil dilakukan. Tapi sekarang satu wave minion. Ada Minion Fury dikeluarkan pula. Tapi dipecat pertahanan dikeluarkan. Dan sekarang waktunya untuk pergerakan. Dan Rebellion bisa menghabiskan di game yang pertama. Dan 10-1. Itulah hasilnya. Oke. Barusan sudah terkonek pula, satu abis Orho ini udah masih dikeluarkan, Iran masih menjadi orang terdepan.
Saro dikeluarkan kembali, ditembak kembali Kone Karaklay. Tapi pertempurannya masih tetap stay ada di area dari Lordnya. Dan sekarang Bunikiti terkena dari Abisaro, ditembakkan begitu saja. Tapi Vincent ya, ada satu detonas welcome, dia pergi ke arah mana. Karena langsung mencoba untuk bisa menelan, sedikit lagi yang tersisa. Pertempuran kembali terjadi yang tersebut, tapi Vincent yang hilang. Cukup banyak LP bakal untuk sekarang, akan dirinya sepatu bisa mengeluarkan satu dari Bucan. Tapi ternyata ada pergerakan dari satu Astral Spear yang berubah segalanya bahkan. Pertempuran yang pasti terus berlanjut. Okay. Dan sekarang coba lihat ada beberapa player. Dan Brusco aja satu terakhir membuat Brusco langsung berhilang. Oke. Okay. Ini menjadi hal yang sulit seperti untuk RRQ. Kita lihat saja seperti apa nantinya pattern defense yang mereka milikin. Karena bisa orangnya udah mulai connect lagi. Untungnya itu masih cukup jauh jaraknya. Swallow mencoba untuk bisa mendekat. Ditembakkan lagi. Ada Jim jadi orang terdepan. Baratnya Vincent hadir lewat. Oh, walaupun pergerakan masih jauh. Tapi sekarang satu terakhir. Jagreja masih berhasil bertahan. Banananya harus balik lagi menuju ke arah satu. Area defense yang mereka miliki. Tapi dia berusaha untuk bisa mengacungkan langsung ke arah satu. Besarnya mereka punya. Hanya saja Pudikiti berhasil dihancurkan. Dan Rebellion 2-0. Wow, banteng biru. Itu juga. Tapi ya, untuk keluarga sekarang udah disetup duluan ternyata oleh pemain-pemain dari RRQ Honshi. Dan balik lagi, Karsnya masih ngejalanin PR yang cukup besar dengan adanya Len yang terdorong di arah top lane. Oke, Brusco mencoba untuk mendekatkan dirinya ke arah dari Vincent. Vincent akankah langsung menelan aja ke arah dari Brusco. Dan mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran di mana Vincentnya sekarang langsung ditenang. Akankah masih sempat untuk bisa melakukan sebuah retribusi terhadap Len. Tapi Vincent berhasil melakukan itu semuanya. Walaupun harus membuat dirinya lenyap di area tersebut. Wah, retribution yang ternyata Wave Dragon mendekatkan Vincent terhadap Lordnya. Retribution di Song Coin membuat kali ini Rebellion mendapatkan Lord yang akan disamen nantinya. Wow, misi berhasil ya tadi. Ya, menjadi buah simalakama untuk Brusco harusnya. Iya. Thanks to Brusco. Bisa jadi disampaikan oleh rekannya apabila itu tadi berhasil. Yep. Tapi barusan bisa saja disampaikan oleh Rebellion karena menghantarkan Vincent dekat ke arah Lord. Dan ini juga game pack yang cukup menarik. Baik aplikasi baru GoPay, dimana ini adalah pertama kali yang gue muncul. Game Indonesia Season 13 sejak terakhir kali digunakan 742 hari lalu. Dan dimainkan oleh Udil Skrrt. Pertandingan Alter Ego versus Onyx juga by the way. Nah, ini menghitung hari tapi lihat bagaimana ada satu buah kejutan dari di belakang. Di mana Kyrie berhasil ditumbangkan oleh Moe. Blazing Duet dicoba untuk melakukan defensif. Tapi lihat bagaimana satu buah kejutan dari Rebellion. Bukan kerumput teleportnya. Serangan kejut teleportation dari Tari. Oh, Divine Judgment kali ini efek Town. Keyboy terkena Chain CC yang begitu mematikan. Pur ke dalam mesh yang dimiliki dari tim Dewa. Anak Dewa agak cukup sulit. High ground defensive yang mereka miliki adalah Case. Kali ini mereka harus gelap melakukan sedikit distraction dan menyelesaikan Lord dengan sangat cepat. Karena kalau tidak, ini akan berbahaya untuk mereka. Untungnya mereka masih menangkap sosok dari seorang Gary. Distraction terjadi, Gary buying time. Masih bertahan tapi nampaknya Gary kali ini gak ada pressure. Hilang base-nya tinggal dimakan. Rebellion. Benar-benar harus mundur, mereka tidak boleh terlalu memaksakan keadaan. Dan double kill from D. Looking for Mania. D, rookie of the week. Menunjukkan kualitasnya. Mendapatkan game pertama dengan Mania. Ya, update patch 31 Januari kemarin emang benar-benar mengubah skenario Super Minion ya. Yeah. Dia makin powerful dan tentunya makin sulit untuk melakukan counter engage, terutama bagi Aura. Harus. Oke, tapi nampaknya di sana Yawino mulai bonyok ke arah belakang. Dengan adanya Watson di keluarga menuju ke arah Bloom. Karn selamat dan dia Blessing Grand dan Karn 70. Dengan yang sangat besar dan Lickard Bout. Looking for triple kill. Looking for Mania. Rebellion membalikkan keadaan. Ini bencana. What the epic coming from Rebellion. Game pertama akan coba didapatkan oleh tim Rebellion dan wipe out. Sang Naga harus bertukuk lutut di hadapan Sang Banteng Biru. Tapi bukan berarti tidak berbahaya ya. Tapi okay, Moy. Okay, Lasara dipecat dan flicker. Tapi Moy still survive dari bottom lane. Kuku di sana mencoba untuk mendapatkan sosok dari Moy. Dan makan entropy. Lihat, outplay terjadi. Kuku menjadi korban keganasan. Dia bottom lane. What the outplay from Moy. Itu timing yang sangat baik banget Profesor Abe. Ketika entropi dibuka,
dia tahu ada rotasi yang agresif yang akan dibawakan oleh Aura. Iya, dan bahkan hanya bertukar dengan ultimates dan juga battle spell aja. Moai survive, dan ini dia. Ini juga nggak ada breaker kebetulan. Dan nggak bisa counter. Ini juga nggak sempat. Lagi-lagi Arhub lah di hadap Korek, dan bahkan kali ini dengan adanya satu buah pergerakan. Killing spree diamankan, dua pemain hilang dan bahkan shutdown. Diamankan oleh Swelo. Lagi-lagi Arhub yang menjadi satu buah bencana untuk Bigatron Alpha. Triple kill diamankan dan harusnya langsung saja diversion ke arah bawah. Karena Lordnya akan mereka kawal. Strike push kah? Kali ini Rebellion. Mereka bisa lurus langsung dari bottom lane karena respon time tercepat. Masih tidak sempat dan Rebellion. Dan Rebellion berhasil untuk bisa mendapatkan satu kemenangan di game yang pertama.